Berikut adalah jadwal Liga Inggris untuk malam ini. Di partai pembuka ada Crystal Palace yang akan menghadapi Brentford pada Rabu 31 Agustus 2022 mulai pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh video.com. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Fulham yang akan menghadapi Brighton dari yang sama Rabu 31 Agustus 2022 mulai pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya bisa disaksikan secara langsung di video.com. Kemudian ada pertandingan antara Southampton yang akan menghadapi Chelsea dari Rabu 31 Agustus 2022 mulai pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Leeds United yang akan menjamu Everton pada Rabu 31 Agustus 2022 mulai pukul 2 dini hari. Sedangkan di keesokan harinya ada Bournemouth yang akan menghadapi Wolverhampton di hari Kamis 1 September 2022 mulai pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung video.com. Dilanjutkan oleh Manchester City yang akan menghadapi Nottingham Forest dari Kamis 1 September 2022 mulai pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung video.com. Dilanjutkan pertandingan antara Arsenal yang akan menghadapi Aston Villa pada Kamis 1 September 2022 mulai pukul 01.30 waktu Indonesia Barat dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh video.com. Dilanjutkan oleh pertandingan antara West Ham United yang akan menghadapi Tottenham Hotspur pada Kamis 1 September 2022 mulai pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Kemudian ada Liverpool yang akan menghadapi Newcastle United pada Kamis 1 September 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Dan di partai terakhir ada Leicester City yang akan menghadapi Manchester United pada Jumat 2 September 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Dan berikut ini adalah update klasemen Liga Inggris yang terbaru. Arsenal sementara memuncaki klasemen dengan torehan 12 poin, disusul oleh Man City di peringkat kedua, Tottenham di peringkat ketiga, sedangkan peringkat keempat dihuni oleh Brighton. Sementara itu bagi Chelsea, Manchester United, dan Liverpool, mereka di posisi ke-6, 8, dan ke-9. Dan berikut ini adalah update klasemen Liga Inggris selengkapnya. Dan dari daftar top skor untuk sementara Erling Haaland memuncaki daftar top skor dengan koleksi 6 golnya, disusul oleh Alexander Mitrovic dengan koleksi 4 gol yang disamai oleh Harry Kane. Sedangkan peringkat 4-5-6 ditempati oleh Luis Diaz, Martin Odegaard dan juga Wilfried Zaha yang masing-masing mengoleksi 3 gol. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Liga Inggris pekan yang kelima malam ini. Siapa nih sob tim jagoan kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundah tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.